الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi surah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yakuhu qawli Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al musannifu rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa barakatina fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la ta'assir Allahumma rizukna taufiq wal hidayah amin ya rabbal alamin ikhli hajatana ini dia tanya masa Allah orang Islam kerja jadi tukar buat tepat bakar mayat dan tepat tukci tokcal. Tokci tokcal. Dan tempat tokcal ya duk kerja. Tempat tokcal duk baca, tempat tokcal duk mengajar. Tu ta tu duk mengajar ke cara dia. Orang Islam masa dulu ada satu tok guru dia balas dengan tok cha. Balas keke dia cuba mengatik. Tok guru kata aku nak dengar. Dia ya to ta tamu tasa. Ya ta makna aku nak jamah rumung. Mu sesak lebat tok sapa kecha. Jadi benda tok guru. Tetapi ia tidak niat apa-apa. Hanya untuk cari nafkah, untuk cari nafkah dalam hidup dia. Apa hukumnya? Yaknya jadi dia. Jadi ia kerja kita cari nafkah ni, ia kena fikir juga. Jangan ikut kepula duit kita pergi buat talih juga. Sabit tu Nabi tak jatuh pada kerja-kerja yang hina. Di sini takut kita dia tak niat gapo-gapo tapi orang panggil masuk dengan sendiri pada tulung benda tak molek. Takut-takut pergi masuk situ. Masuk hidup tulung benda tak molek. Diri pergi buat teh tu tu. Dia makan tu upah tu 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 panggil pergi tolong di atas benda yang sesak. Dia buat tempat yang Islam tidak reda benda demon ini. Jadi seolah-olah kita buat tu menempati lahir tu supaya kita berkenai kepada benda lagu tu. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong-tolonglah kamu di atas benda-benda takwa dan benda orang lain. Wala ta'awanu alal ismi wal udwa. Jangan kamu tolong di atas benda dosa. Kali itu, giduk tolong benda tak molek ni, kenapa tak molek juga? Tak nanti kena. Semoleknya, saya nasihat,
Carilah kerja lain pada ni. Carilah kerja lain pada ni. Banyak lagi lah orang kita yang boleh kerja banyak lain pada ni ni. Orang panggil duk kerja dekat, duk kat tepi, duk panggil duk kat tepi, duk ili, kat tepi pagar, pagar tak boleh panggil. Sepuluh saat ni, sepuluh duit dia mahu saat ni, duk jalan kat tepi dengan aku aja. Ilik jatuh tung jatuh. Mana tak molek juga. Kerja lagu ni ni tidak bagus. So buatlah. Yang kedua, masalah orang Islam pergi jual di dalam kawasan. Kawasan tak molek juga lah ni. Nyelikung itu pasiye kita tak boleh baca boleh mana di kawasan tak boleh lah kama dia ia kutip harga penyewa tempat naik kepadanya apa hukumnya itu saja tidak apa ruai kata awak juga tak maikot pilih awak demo ni. Ingat ni dia ni baik benar ke demo ni ni. Masalah orang Islam pergi jual kok dah kalah kawasan wak. Kama dia dia kutip harga menyewa tu naik kepada wak. Apa hukumnya? Dekat-dekat orang kat ni. Jauh sikit lah. Jauh dah wak. Saya tak kata arah tapi tak boleh. Kalau dijual kau dekat pondok, kau dekat sejik kan jadi boleh kau tu. Tak itu kan? Tu ingat boleh ni. Apa anda ada ni? Berkali rumah dia kau dekat wak berkali. Tu lebih kurang tak bagus lah. Dua-dua ni tak boleh lah kau ni. Alih sikit kerja. Kerja lain sikit. Dijual kau dekat pondok, dijual kau dekat sekolah, dijual kau dalam bandar. Mereka terkepik tak ada lah. Jalan lain. Tu boleh. Habis. Lepas tu sebelum baca kitab kita nak witeri sikit lagi pada ini. Jadi pada ini adik-beradik dia ada 4 orang kan dia nak tanya ni. Saya tulis. Ada adik-beradik dia ada 4 orang. Dia ni orang panggil masuk yang kedua dah. Kakak pada ini nama Wan Aisyah. Lepas Wan Aisyah tu baru pada pada ini ada panggil adik-beradik yang kedua. Anak yang kedua. Kakak pada ini bertina nama Wan Aisyah. Lepas Wan Aisyah ni pada ini. Lepas pada ini tu adik dia nya Wan Minah. Wan Melaka demo ni. Dan yang ketiganya Wan Ibrahim. Ni orang panggil Pok Cik Heng. Dia ni alih duduk di mana ni? Buka pondok di mana ni? Buka pondok di Kedah. Ni adik pada ini Ibrahim ni Pak Cik Heng dia panggil buka pondok di Kedah. Kapung Gajah Mati Kedah. Pak ada lagi seorang weh. Adik-beradik pada ini nama Wan Yusuf, ibu lain. Orang panggil adik-beradik sebapak ibu lain. Nama Wan Yusuf. Maka Wan Yusuf ni anak dia nya Tok Guru Haji Wan Ahmad Besan. Ayah bagi
Dr. D usah ini. Ah, yang kita tu, dia muni anak wanak pada pada ini. Ah, Dr. D kita ni. Ah, karena anak Yusuf ni, namanya Wan Ahmad besar itu. Dengan dia dunia mereka ni. Ah, jadi berapa beradik dia semua? Pak beradik. Ah, pak beradik. Pak saudara dia ada berapa orang? Pak saudara pada ini. Tiga orang alim belaka. Tiga orang alim belaka. Satu pak saudara dia, Syekh Wan Ismail. Pada Syekh Wan Abdul Latif. Dan Syekh Wan Daud atau Pocik Daud orang panggil. Syekh Abdul Latif ni orang panggil dia hidup buka ponok di Bakok. Bok saudara pada air ni. Demoni ni, keluarga demoni ni alim. Sebab apa? Ada kisah dia Tok Cek tu, Wan Mustafa tu, dia dapat Lailatul Qadar. Demo kita tengok tempat dia di kampung dia, dia tulis ni telaga Lailatul Qadar jalan ogi senon. Masuk di celekok negebong tu. Dia bangun tengah malamnya. Wan Mustafa ni koyak cerita dianya, tak silap saya, dia bangun tengah malam buku tiga, tengok ayat lagu tu penuh. Ni hok demo dah bawa ni. Ayat lagu tu penuh, pok kayu kotu tu tunduk lebih. Maka dia akik tangi berdoa dengan Allah Subhanahu Taala, minta wi aling engkau tujuh lapis lapis lapis. Ambil keluarga demo ni alih sebab tu hati mau doa malam Lailatul Qadar. Mana tu hawi dia Lailatul Qadar ni dikusuh kepada orang-orang hak tu kanak nak wi dia ada kelebihan, orang panggil berjumpa. Wa emo naik nuh ai wa emo pau kayu sujuk. Tapi bukanlah setiap-tiap bagi kita nak dapat Lailatul Qadar tu kena temu gitu dah. Hanya kalau kita kena di Lailatul Qadar tu, kita wa amma malatui banyak sikit sampai tiga. Kalau tak temu apa-apa pun, dapatlah Lailatul Qadar. Pahak temung ni, hak tu Tuhan nak wikamat suku pula. Dia ingat molek. Jangan pahal kata, kita tak boleh Lailatul Qadar, tak temu apa. Dah. Bagi orang wa amma betul dengan malam lekat turun tu, kena Lailatul Qadar tu walau tak temu gapo pun, tak temu air naik, tak temu pakai sujud pun, maka hasil lah orang tu Lailatul Qadri khairu min alfisah. Boleh pahala dianya, dapat pahala Lailatul Qadar tu, tidak nanti temu tu temu ni. Lepas tu hak temu ni Tuhan nak zahir karamat pada dia. Tu lebih kurang titik baris pada ini saya tulis dalam pak keping. Kalau dia menonok nanti kita ini kita ini kita ini dulu tengok paling kita apa ini kita nak baca sikit lagi. Tu guru dia anak murid hak ngaji pada di dalam negeri dan luar negeri banyak mana, saya tulis nama yang habis. Tengok kita itu dan merenung-renungkan itu ya, dan merenung-renungkan fikiran, yakni berahi memikir. Tu hak mengaji dari tua hak mengaji ni, dia mengaji di padaknya. Dan merenung-renungkan fikiran, yakni kena berahi memikir. Karena fikir ni pelita bagi hati. Al-fikru sirajul qalbi. Fikir ni pelita hati panggil. Cerah hati.
hati yang mikir ni hati yang ceroh. Ah, kali itu kena merenung-renung fikiran lepas kali sekali, lepas kali sekali. Ada panggil kena banyak mikir. Tapi banyak mikir ni mana? Ya fikir dia ada dua pula, bagi dua fikir. Ulama bagi kepada fikir ni dua fikir. Satu fikir ke akhirat. Yang kedua fikir ke dunia. Ah, mana hadisnya? Sebuah hadis Nabi kata, "At-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba." Siapa dia saja berahi fikir kepada akhirat, Allah wi dia hidup hati dan hati dia pesako hikmah. Ha, itu satu hadis. At-tafakkuru fil akhirah, dok fikir kepada akhirat. Dalam kubur ni lepas dok soal ni, di hari kiamat esok boleh dok bawaya teduh ke dok ni, titi sirak ni lepas ke dok ni. Ah, tu panggil at-tafakkuru fil akhirah. Nabi kata yurisul hikmah, hati dia ada hikmah. Wa yuhyil qalba, ada hidup hati dia. Ah, kali itu kita kena ajar fikir kepada akhirat gati. Apa fikir akhirat? Sekira kalau tu hari mati hari ni, banyak mana amalan kita? Amalan kebajikan atau kejahatan? Kalau kebajikan banyak, alhamdulillah. Kalau kejahatan banyak, tobat dirah-dirah. Ah. Engo Rabi Atul Adawiyah, ketika Hasan Basri minta dia, Rabi Atul Adawiyah jawab kena. "Hei Hasan Basri, kalau mu boleh jawab 2, 3, 4 soal aku, aku boleh berkahwin denganmu dengan mudah-mudah." Hasan kata tanya, "Mana?" Ah, Rabi Atul Adawiyah tanya, "Hei Hasan, aku ni mati dapat husnul khatimah ke tak?" Ah, Hasan tak boleh jawab. "Aku nak tahu ke mana akhirmu husnul khatimah ke sul khatimah." Ah, tak apa. Yang kedua, mana kalau aku mati duduk dalam kubur ni, soal bukan akhir lepas ke tak? Ah, Hasan kata dia Allah juga. Benar kok aku tak ada jawab. Ha, maka kalau mu tak ada jawab, aku duk bosan benda lagu ni, aku tak boleh nikah ni. Ha, kok tu dia. Ha, aku duk bosan benda lagu ni lah, engkau aku tak boleh nak suami, maka aku pilih bujel lah. Ha, payah tu orang lagu tu tak kita kan. Ha, tu fikir kita haraplah fikir ke akhirat we banyak sikit. Yang kedua fikir dunia. Ha, Nabi kata kena at-tafakkuru fid dunya, siapa berahi fikir ke dunia. Ha, ha, saat ni buat surat, saat ni buat fikir dunia tu. Orang bui barang nak ambil duit, orang bui duit nak ambil barang, buat fikir dunia tu. Tak itu kan? Ha, kajak airway barang aku nak ambil duit, kajak airway duit aku nak ambil barang. Ha, tu masuklah buat fikir dunia. Ha, buat yang sepanjang kata kena. Dia tanya, orang tanya dia, "Boleh ke tak nak ambil barang, kajak airway duit?" Pak dia tanya, "Unik-unik kajak air salah ke tak? Ni motor salah." Ha, salah tak kena jawab sekat tu kan? Ha, tu abu eh jawab. Ha, tu berarti tak mau jawab dah. Ha, kalau dah fikir ke dunia ni atau fakru fi dunia, dah fikir ke dunia ke gitu ke gini ke kok tu ke gini, Nabi kata hijabun anil akhirah, tu harus jadi hijab kepada akhirat. Be tak gi dah dengan jemaah, tak gi dah jemaah, tu harus jadi dinding tak nampak akhirat. Kalau mengaji tak nampak, demo tengok, demo gi mengaji. Ha.
kita dah tengok pi klik patikuh tengok si. Tak itu lah. Demo give sikit belaka dah semayan jemaah kita dah tengok klik tak kata kena. Bahawa jadi hijab dengan akhirat. Nabi kata at-tafakkuru fid dunya hijabun anil akhirah. Siapa-siapa berahi fikir dunia, pagi dunia, malam dunia, tengah hari dunia, dunia macam kedai kopi dunia, oleh masjid dunia, hijabun anil akhirah, lahu jadi dinding, jadi hijab kepada akhirat, tak nampak akhirat. Akhir-akhir kalau orang ajak jemaah, mari berpakat-pakat jemaah. Ah, dia kata tu awak dengan aku luah nak buah apa dia. Lagi lepas itu kak na'udzubillah semua na'udzubillah. Kali itu buat kita ngaji ni, kalau kerja air duit ambil duit, kerja air buri barai ambil barai, baru tak jadi peling. Tak itu kan. Ada dia terosak pun dia tanya hani. Bagaimana tak tanya Tok Guru lain hati, kita tanya rakyat terasa. Dia tak, Tok Guru lain kata tak boleh nak tanya bapa, kata kau boleh. Itu jalan dia tu. Tu dia fikir dunia tu, fikir nak makan saja tu. Tak itu kan? Lalu itu kita ni, kena fikir akhirat lebih banyak, dunia sikit sudahlah. Dunia sama tara je. Kena fikir akhirat, akidah kita betul ke tak, kena fikir akhirat. Amal kita tu hati mu ke tak, kena fikir akhirat. Lepas ke tak, soal muka nanti. Boleh selamat ke tak pada masa, boleh selamat ke tak atas sirat, kena fikir ke akhirat. Nabi kata, Tuhan beri hikmat dalam hati dan Tuhan beri hidup hati dia. Hidup hati ni maknanya orang ni senantiasa dia boleh belajar agama, senantiasa dia boleh amal agama, terpanggil hidup hati. Ada pun fikir dunia, Nabi kata jadi dinding pada akhirat. Tuhan tak tahu nampak kalau mengaji, Tuhan tak tahu nampak kalau sedekah, Tuhan tak nampak kalau jemaah. Tu juga habis. Tuhan tak tahu nampak kalau zikir, Tuhan tak tahu nampak kalau baca selawat, jadi dinding pada akhirat. Sebab apa? Sebab hati dia tak fikir dunia saja-saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kali itu mari dalam kitab Datuk ni kata dan merenung-renung fikiran, yakni berahi fikir dan mengulang-ulangi kan bercara nyo pelajaran nyo banyak kita ni iya pun ada sama-sama banyak banget. Dan ada mengulang-ulangi bicara nyo pelajari tu. Lepas baca, tengok. Terpanggil mengulang. Saya ketemu dengan Tok Guru dan mengaji di Tok Guru Dalo. Ada lagi dia. Tua adalah. Dalam cawat menara. Saya kata, cuba kak beri nasihat saya sikit. Dia ada ngaji dalam cuba ayat apa-apa untuk dalam pesan kata. Dia kata untuk dalam pesan kalau anak murid dia baik hak rajin, baik hak malah, baik hak cidik, hak bodoh, kebanyakan dia ada pesan kalau orang naik sama dia mau rajin baca. Itu budak ni bodoh ni babo, tak apa bodoh tak apa, mau rajin baca. Itu pesan dia. Tapi itu tak imej, tak kotik, tak bila kena rajin baca. Kalau rajin baca boleh. Lepas tu rajin mengajar hingga mana tu mengulang-ulangi bercaranya, cara pelajaran hingga latas. Latah ni ada dua. Ada latah maknum suhu gitu. Itu bukan dekat nak kini. Hingga latas, hingga terer. Tu. Hingga latah, hingga terer. Terer.
Awak kita fikir tu jadi terang. Cerak atulah tah. Pada pandangi kenapa ke? Pandangi yakni kenapa ke? Ukola segala orang yang berakal jamak pada akilum ukola. Segala orang yang berakal patah terang. Mari di mana? Mari pada fikir. Mari pada ulai. Hengo latah, hengo cerak. Di dalam pandangi orang yang berakal. Tebah dia baru ni. Dan tertar akak. Dan terakak kesamaran. Akak semabu. Kesamaran semabu akak hilang. Terakak mana hilang? Terakak yani hilang kesamaran. Tu. Mandengi orang berakal dok mula-mula pelajaran, dok fikir merendung fikir ngolatah pada mana akak dan terakak hilang kesamaran. Tak ada samaran. Curak dalam. Tu. Dah banyak kali cerak. Tu. Ingat molek tu. Tengok baca pasal tu juga. Kalau tak ingat, sebarang ni tak ingat. Pesan ni tak dalam dia kata, kalau mau payah ingat, sebarang ni mungkin kena ulai wisapa 100 kali. Kalau Quran kat kita kata, apa ni kita nak ngapa dia innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu ulai usapa 100 kali tu hilang kesamaran tak ada habis itu dan rahmat Tuhan apa rahmat ada selaginya gurahmat ni nikmat. Nikmat ni umum pada rahmat. Kalau kata rahmat kos kepada orang berimi saja. Karena makna rahmat ni satu pemberian Allah kepada hamba serta Allah nak buat dosa. Itu makna rahmat. Rahmat satu pemberian Allah kepada hamba dia serta Allah nak buat dosa dia. Apa tengok kita ni? Mari mengaji laki-laki perempuan ni panggil rahmat ni. Kesian belah Allah ni. Ngapa? Tuhan kita boleh belajar sebab Tuhan kita Tuhan nak buat dosa kita. Tu panggil rahmat. Maka rahmat ni ketetuan bagi orang berimeh saja. Di orang kafir tak ada. Ada pun nikmat umum. Di orang berimeh ada, di orang kafir ada. Atau panggil nikmat. Dan rahmat Tuhan. Dan kesejahteraannya, kesejahteraannya, kesejahteraan Tuhan, keselamatan. Dia panggil jumlah ni ni apa panggil kobariyah, kobariyah lafzan doa'iyah maknan. Ataupun dikatakan kobariyah lafzan insya'iyah maknan. Pada lafaz dok cerita pada makna doa. Maknanya ya Allah ya Tuhanku builah rahmat dan kesejahteraannya atas semelia-melia makhluk. Tu doa lah. Ya Allah ya Tuhanku builah rahmat dan selamat di atas semelia-melia makhluk. Aku buat kat situ. Semelia-melia makhluk indallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala. Adapun di sisi orang-orang kafir, lebih-lebih lagi kafir Mekah, Nabi kita ni dia kata sahirum tukar sihir
lama jenum orang gila. Ah tu sisi-sisi fuak jahiliyah kok. Ah nyekata ke Nabi tu jahil lagi, nyekata Nabi sehi lagi, kata Nabi tu sehi lagi, macam-macam kata. Dan buat bermacam-macam buat. Tapi di sisi Tuhan, semelia-melia makhluk, semelia-melia benda kena jadi. Ah, selebih-lebih benda yang Tuhan buat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sealai-alai manusia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seelak-elak akhlak dan perangai ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kali itu mintalah rahmat dan selamat itu kepada Nabi tu. Agina pula orang tanya. Karena Sarawak tu doa. Gino doa wi atas Nabi, Nabi orang cukup dahnya. Doa apa lagi? Oh, dijawab oleh para ulama, karena susah ni ada dua. Ada susah di atas diri dan keluarga, dan ada susah di atas umat. Kaya itu Nabi tak ada susah atas diri dia, atas keluarga dia. Dok susah di atas umat. Ah, sebab tu berdoa wi dia banyak rahmat, wi dia banyak selamat. Ah, mudah-mudahan Tuhan wi hilang susah dia tu. Sebebas-bebas. Dan sebebas-bebas utusan. Ah, ni panjang ni. Kalau sikit-sikit tak reti ni. Saya mengaji Al-Qurah ni di tok guru hok mengaji di padaknya. Sebebas-bebas ni nak reti molek. Kita ramai-ramai ni Tuhan bakit di akhirat esok duduk di pada masa tu satu tepat satu pada. Ah, wa nufiqa fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardh. Tusyuk kali pertama mati habis. Summa nufiqa fihi ukra fa idza hum qiyamun yanzuru. Siuk kali yang kedua. Maka bakit semua manusia ni giladung di satu padang. Tak kala giladung di satu padang, peluh di situ ni ada hak sekak pinggir, ada hak sekak perut, ada hak sekak hidung, susah. Maka tak kala susah orang duduk di hari kemak tu pakak duduk sorak lah. Tak boleh duduk kita lagu ni, ni kena pergi cari orang hak tolong ni, nak tolong kita ni. Ini panggil Johok Hodonio hak ni. Ah, orang keluar sini dua jemaah je. Satu jemaah pergi serga, satu jemaah pergi dengan kau. Kalau itu sorak-sorak kita pergi satu ada. Tak ada pergi satu ada. Berjalan kau tengok orang ramah tu peluh tu. Tak ada kata nafsi, nafsi. Aku tak boleh buat apa di hari ni. Gi sana Nabi Nuh, Nuh nafsi, nafsi. Gi sana Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Gi sana Nabi kita, Nabi kita lah boleh ukah hari kiamat tu. Ha, inilah sebebas-bebas. Melayu kita sini, oh dia tu bebas tu. Ha, sebebas-bebas utusan setengah daripadanya Nabi kita boleh Safaatul Kubra. Nabi lain tak boleh. Karena Nabi lain tak ada bebas. Nabi kita ni bebas. Boleh minta di Tuhan ukah hari kiamat ni. Tengok orang kapir-kapir dia kata ini. Kalau ngakak pun ngakak lah. Ah, mana tak tahan nak duduk lah. Ah, ikemak tu matahari dekat, susahnya, busuknya, peluhnya. Siapa dia boleh ukar kiamat ni? Nabi sore aja. Ah, ni baru siapa kata? Nabi kita ni sebebas-bebas utusan. Ah, dialah orang paling bebas. Dialah boleh ukar segala masalah. Ha, maka setengah dari kedepan bebasan dia tu, dia dapat milik Safaatul Kubra. Atau dikatakan Safaatul Azimah, pertolongan yang besar. Pertolongan ini kos pada Nabi saja. Tak boleh Nabi-Nabi lain, Rasul-Rasul lain tak boleh. Dikusuh kepada Nabi kita saja. Itulah dalam Al-Qurah kata
dan sebebah-bebah utusan, sebebah-bebah orang jadi rasul, sebebah-bebah orang jadi nabi ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dibakitkan, bahasa kita yang diletakkan, bakit yang dilatih, kecik raga, dibakit, diletak. Kalau kita sini luar letak lah kita, majlis nak naik letak tu imi, majlis naik nak letak kanak-kanak makan, dibakit saling pada luar kita kerti, diletakkan. Nabi kita tu Tuhan letak, dibakit, diletak dengan seruan, dengan dakwah, dengan seruan, dengan dakwah. Ma'asakan Tuhan, ya ayyuhan nas, su'budu rabbakum. Itu dakwah Nabi. Bakit untuk tu Tuhan letak Nabi tu untuk dakwah. Dalam kitab ni panggil seruan. Bahasa Arab panggil dakwah. Dakwah pergi ke mana? Ma'asakan Tuhan, Tuhan asal je. Sebab apa ni? Karena belum Nabi bakit ni, manusia Mekah masa tu tu duk Tuhan banyak. Setengah Tuhan kepada matahari, setengah Tuhan kepada bulan, setengah Tuhan kepada berhala. Kali tu Tuhan letak Nabi kita di tengah-tengah orang lagu tu, dengan seruan, dengan dakwah, ajak ma'asakan Tuhan. Dengan kelimah katanya, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum al-wahidu. Manusia, sembahlah Tuhan esa, ikutlah Tuhan esa, iktikadlah Tuhan esa. Tengok, kalau ayat panggil tauhid, kena kata ya ayyuhan nas, semua manusia, tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira Cina, tak kira India, habis masuk dalam tu. Tapi kalau ayat panggil jemaah, ayat panggil puasa, bukan habis. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lissalah. Orang beriman mana kalau dipanggil kepada semaya jemaah, jemput orang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa hidup kau sampai kita pun kau panggil orang beriman saja. Edai edung tak masuk. Ingat boleh tu? Padahal edai edung pun mukallah. Tapi gino tu hai tak panggil dia nya. Talih ya talih wa amma ke. Orang kafir nak puasa tak sah. Betul tu hai tak panggil. Hanya Tuhan panggil orang-orang ni, kalau jenis orang tu hai panggil dengan ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Golek kalau kita baca Quran wahai. Hok bunyi ya ayyuhan nas tu masa Nabi duduk di Mekah, iaitu surah atau ayat sebelum Nabi hijrah. Goleknya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, tu perhatilah Quran. Kalau ayat hok selepas pada Nabi hijrah, dia panggil ayat madaniyah, ya ayyuhallazina amanu. Tu kaedah Quran. Dia ada dua. Ayat makkiyah hok sebelum Nabi hijrah, ayat madaniyah hok lepas Nabi hijrah, tu kaumat tamat. Tapi ada seorang lagi setengah ulama kata ayat safariyah. Tapi kaumat tamat dua tu je. Ayat makkiyah sebelum Nabi hijrah, ayat madaniyah hok selepas Nabi hijrah. Kaitu ayat makkiyah ni goliknya Nabi dah ajar buku akidah, buku iman. Habis tu bunyi ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Manusia, tak kira manusia, bahasa tak kira, dah panggil habis, hendak sembahlah
Tuhan yang satu. Ini kerja Nabi. Nabi kerja ini dia. Umur dia 40. Umur 40 turun fardu mucak 25 syahadah ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Nabi mula kerja umur 40 ni hingga siapa umur 52 baru pekoh marisa je. Semaya baru mari. Dalam 12 tahun tu ilmu nisa je. Ilmu imi nisa ni. Nawi teguh ni. Nawi kejak ni. Nawi takut Tuhan ni. Nawi malu Tuhan ni. Nawi harap Tuhan ni. 12 tahun mengajar ilmu akidah saja. Ha ilmu imi. Habis sebab dia tak tanya banyak. Kalau hak boleh, dia ambil hak boleh. Dia tak pergi ambil hak tak boleh. Kita dah pergi cari hak tak boleh. Tak itu kan? Giling cari habis. Tak ada lah cari giling. Baru tanya Tok Guru. Boleh ke tak duit Tok Guru makan jual giling? Kita kata tak boleh. Oh, kita jual lama lah. Sepatutnya kau ditanya ni. Jadi orang kita Melayu ni dia buat dulu. Dia buat apa baru ditanya Tok Guru. Ingat Jamil dulu. Jamil giling tak laku tu. Dia cari giling habis tak ada kau hotel. Baru tu baik tanya Tok Guru. Boleh makan tak ada giling. Supaya dia tanya buku mah. Mah naik kau dah kau laut kau tu. Orang panggil orang pelari ya kau laut tu kan. Pakai ada ambil mah. Kau patah tu. Ambil habis dulu mah baru tanya. Boleh ke tak ambil mah pelari ya orang lari mari di Vietnam orang lari mari situ. Tapi habis dah. Tu keedah orang kita di sini. Hal itu dah kita mengaji ni jangan pakai perangai tu. Nak buat gapo-gapo tanya dulu Tok Guru. Tak gitu kan? Hari ni banyaklah tanya. Awak dok suruh tanya Tok Guru tu siapa nak tanya kita pun tanya Tok Guru lah. Tak buat tak jawab dah lah. Saya nak tanya kita Tok Guru ni hari pun lah ni kata 7 hari tu molek belaka. dua tiga hari ada mu nak tanya kita nak tanya diri ya nak tanya apa tanya dah. Tu telajak lah dah lah. Dengan seruan masa ke Tuhan dakwah ni kena pergi serumah demi serumah sekampung demi sekampung kau ni kau asal ni. Nabi tak buka ngajar kau ni nak buka ngajar gini orang tak ada bahaya lagi Islam. Ni kita ni bida'ah dah ni. Hok semua tinu ada pergi ke rumah demi rumah demi rumah demi rumah hok demo pergi tu. Hok tu hok asal sekali tu. Pas kita ni pun kita ni panggil dakwah dah lah. Karena dakwah tu dia banyak cara eh dakwah tu. Dia luah dakwah tu mana dakwah tu luah. Sepo mana jihad pun luah dakwah pun luah. Jangan sempit. Tak mau sepik belaga dia lah. Dengan seruan masa ke Tuhan Nabi dakwah 3 tahun di Mekah. Ilmu tauhid saja. Orang yang boleh masuk Islam dengan Nabi banyak mana? Anak murid Nabi, orang yang terima Nabi 30 ni orang. 3 tahun Nabi mengajar, 3 tahun Nabi dakwah, 3 tahun Nabi bayar, 3 tahun Nabi ceramah. Orang yang boleh reti masuk Islam dapat hidayah 30 ni orang tercatat dalam sejarah. Jadi setahun 10 orang. Bukan senang juga weh. Masa ke Tuhan Aceh kata kita ni nak cara buku tu dan menunjukkan jalan-jalan atas pada seruan. Dibakit dengan seruan, dibakit dengan menunjukkan dan menunjuk ni atas pada seruan dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan daripada apa kena buat situ kelepasan yakni
kelepasan daripada neraka. Siapa saja boleh iman yang penuh dan amal yang penuh, maka dia lepas daripada masuk neraka. Mana tak masuk neraka. Jadi kalau kita nak rekah, orang tak masuk neraka, dia kena buat dua perkara. Mudah ya. Orang lepas daripada neraka, yang ni dia tak masuk neraka, mesti kalau dia orang mukallaf kena buat dua perkara. Tu nak terpesih kelepasan. Kelepasan yakni kelepasan daripada neraka. Nabi dah royak ni, orang reti buku Tuhan, nak beriman dengan Tuhan, nak takut kepada Tuhan, nak harap Tuhan ni, supaya dia lepas daripada tak masuk neraka. Maka dalam huraiyat ulama, orang mukallaf tak masuk neraka, dia kena kerja dua perkara. Satu, segala apa hak Tuhan buat, hak Tuhan suruh, dia buat lebih. Yang kedua, Tuhan lagi haram, dia tinggal. Oh ya, Tuhan suruh hak wajib buat habis. Tuhan lagi haram, dia tinggal habis. Ni orang ni tak masuk neraka. Pas nak tinggi dalam apa ni? Nak tinggi dalam syurga dia nak agaknya. Kalau nak tinggi dalam syurga dia, Tuhan suruh hak wajib buat wis benar. Hak sunat buat wis habis. Tuhan larang hak haram tinggal wis habis. Tuhan larang hak makruh tinggal wis habis. Oh ni masuk terga pekat dia tinggi. Tapi paling kurang kena duduk situ. Hak wajib buat wis habis, hak haram buat wis habis. Tak apa dah. Orang yang bahaya, orang wajib buat tak habis, orang haram tinggal tak habis. Tu temung dengan neraka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Habis tu jangit-jangit kita duduk titi sangat kot neraka. Tak itu ke? Jangit betul, jalan betul-betul, jangit jalan lekak. Jalan betul, jangit tak lekak ni. Batang molek dah, jalan betul. Yang tidak lekak. Tempat tak ada YouTube, jangan YouTube. Tidak belaga. Tak itu kan? Reti jalan betul. Orang beri barang, ambil barang. Orang beri duit, ambil duit. Terpanggil jalan betul. Kalau orang beri duit, ambil barang. Orang beri barang, ambil duit. Itu jalan kau belok tu. Dia tu duduk nak pergi kat orang, duduk keliling kat tepi neraka tu. Tak itu kan? Kena jaga molek-molek ni. Dengan mana-mana dunia ni kita nak makan sebentar aja. Tak itu akhirat ni lama. Tak itu kan? Itu nak makan sebentar di bawah bayar ni, kena makan hak halal, kena makan hak betul, kena makan hak molek, baru kita selamat. Dan atas habis itu. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Minta doa juga atas sana ni, atas pada rahmat Tuhan dan sejahteranya atas semelia-melia makhluk. Situ atas pada rahmat lagi, dan rahmat Tuhan dan sejahteranya atas keluarganya. Doa juga, ya Allah, ya Tuhanku, mintalah wirahmat selamat di atas keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga ni kilah. Setengah kata keluarga Nabi ni, satu Bani Hashim dan Bani Muttalib, dua tu saja. Tengah kata so lagi Bani Abdul Manah, tiga. Keluarga Nabi setengah kata Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Setengah kata tak Bani Abdul Manah, so lagi tiga. Kalau gitu minta juga lah rahmat dan selamat di atas keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga ni dia ada tiga pekat. Keluarga bak zakat kena ketiga saat ni, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdul Manah, panggil keluarga bak zakat. Apa keluarga bak zakat? Demo tiga ni haram makan zakat.
tak boleh makan zakat. Ilah dalam ulama fiqahnya, sebab keluarga Nabi ni orang bersih, orang molek, orang bagus. Kalau itu zakat ni hasil daripada peluh manusia kerja. Hasil daripada manusia kerja tubik peluh tu tubik zakat. Maka zakat ni benda yang hina. Kalau itu tak berlaku nak beri kepada orang yang bersih, iaitu keluarga Nabi. Ambil Nabi tak boleh makan zakat, Nabi tak ambil sedekah, dan keluarga dia pun tak boleh juga. Dia panggil keluarga bak zakat. Itu satu. Yang kedua, keluarga bak puji. Keluarga bak puji ni orang lagu mana? Ulama tarikhnya kullu mu'minin taqiyin. Tiap-tiap orang beriman hak takut pada Allah. Ha, itu dia panggil keluarga bak puji. Tak masuk lagi kita. Keluarga bak abang ni hasil mana toleh, kita tak masuk. Keluarga bak puji, kita tak masuk. Yang tiga, keluarga bak doa. Ah, itu baru masuk. Kullu mu'minin walau asian. Tiap-tiap orang beriman walau berdosa sekalipun. Ha, jadi hasil keluarga Nabi tu baik tiga tu. Keluarga bak zakat, keluarga bak puji, keluarga bak doa. Kali itu mintaklah rahmat, mintaklah selamat, wi turun di atas keluarga Nabi. Habis. Dan sahabat-sahabatnya atas sana laka. Atas pada rahmat dan rahmat. Rahmat Tuhan dan sejahteranya mintaklah turun di atas sahabatnya, sahabat Nabi. Ah, banyak mana ni? Ah. Tak habis nabila weh. Tapi hok lebih sekali sahabatnya 4 orang. Mula di siapa dia? Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin, 4 orang ni. Dia panggil Khulafa'ir Rasidin. Setengah kata Khulafa'ir Rasidin ni 5. Bu Hasan satu lagi, anak Ali. Ah, sahabat ni pula sebaik-baik ini umat. Oh, demo ni lah orang pahaya agama sungguti. Orang yang pahaya agama 100% demo ni. Sahabat ni, ah, orang yang pahaya sungguh agama. Orang yang reti sungguti agama. Orang yang amal banyak sungguti, yang Nabi pujinya. Ialah kena ke sahabat ni lah. Tengok Nabinya kata, sepatah hadis Nabi kata, ashabikan nujum, sahabat aku upamu bite, biayi muktadaitum iktadaitum. Ya mana orang ikut jalan ni, jalan ni sahabat, orang ni dapat pertunjuk. Kalau itu siapa dia nak ke hidayah, kena mengaji sejarah sahabat. Abu Bakar hidup lagu mana? Kalau orang jadi ketua, Abu Bakar jadi ketua 2 tahun, balah mana dia jadi ketua? Umar jadi ketua 10 tahun, balah mana? Usman jadi ketua 12 tahun, balah mana? Ali jadi ketua 4 tahun lebih, balah mana? Kerja dia lagu mana? Pakaian lagu mana? Makan lagu mana? Kena tengok demo ni. Demo ni sudah berjaya dah, kerana Tuhan beri nama di atas dunia dah, demo ni masuk syurga. 10 orang kan sahabat hak beri nama atas dunia tu. Orang sama pada 4 orang ni. Ali, keluarga Nabi. Abu Bakar sahabat lagi tok tua. Umar sahabat lagi tok tua. Usman sahabat lagi menantu. Ali sahabat dan menantu. Kena tahu sore. Lepas tu tengok denar dia. Kerja Abu Bakar gapo menego dia. Kerja Usman menego, golek-golek orang Arab masa tu banyak menego. Tengok sejarah sahabat dia. Sebaik-baik ini umat. Umat dia ada 2. Ada umat dakwah, umat yang Nabi seru tapi tak terima. Dia panggil umat dakwah, ummatul dakwah. Kita ni ummatul ijabah, umat yang terima.
Itu baik dua. Kita ni alhamdulillah masuk pada umat ijabah. Dan sebersih-bersih. Dan sebersih-bersih kelasnya. Kelah dia. Kelah usaha tu pekak lah. Kelah ni pekak. Kelah ni tak apa. Dengar kita. Kelah ni pekak. Pekak dia tinggi. Sebersih-bersih kelah. Yakni pekak dia tinggi. Tinggi siapa tangan mana? Digelarkan oleh Allah radhiyallahu anhum. Kalau kata Ali, karramallahu wajha. Kalau kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni demoninglah orang sengoti. Orang hok sengoti, hok pahai agama sengoti, hok betul amalan yang sengoti, hok boleh buat contoh sengoti. Demoni sahabat contoh email pun demoni, contoh amal pun demoni. Contoh di segi burihan pun contoh dengan demoni. Jadi kalau kita tengok di sini, buat kita kena mengaji sejarah pula. Sejarah Nabi kena mengaji, sejarah sahabat kena mengaji. Main mengaji macam ni, nak mengaji tujuh lah ni. Pening kok ni dah. Tak itu kan? KK tu eme pelong. Gini ni tak eme apa ni? Ngaji banyak dak. Tak ada orang mengaji banyak pelong, tak ada. Orang butek banyak hok pelong tu. Tak itu kan? Yang mengaji ni kau cegah, kau sedak, kau cegah, kau sedak. Dan sebersih-bersih kelahnya kena buat itu. Yakni pekak sahabat ni tinggi indallah, tinggi di sisi Tuhan. Indar Rasul, tinggi di sisi Rasul. Demonilah tengok orang hak nama satu lepas pada Nabi dan Rasul. Demonilah dalam sahabat ramai-ramai ni ia ada tikah lah. Hak nombor satu sekali Abu Bakar. Lepas tu turut tetek tu. Nombor dua Umar. Nombor tiga Usman. Nombor empat Ali. Nombor lima Hasan. Lepas tu turun pekak. Tidak ada kelah lah. Habis itu ni duduk dalam tebah. Duduk di dalam tebah je baru. Ada pun kemudian daripada itu. Nak masuk lah. Dari itu. Ada pun kemudian daripada itu. Wallahu alam. Begitulah. Pada kita semua, yang kita mengaji mengwe istiqamah dalam mengwe. Mudah-mudahan kita dapat barakat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kitab siapa dia tak cukup lagi tu? Ni kita ni ada dapai ni. Kita ada di dapai ni. Ambil mari 100 pula. Kitab kita ni habis dah 400 lebih ni. Ada kita belilah kitab we ada. Kita tak jadi rugilah kita beli kitab yang ada kita. Sama-sama kita berdoa dengan Allah SWT, kita ada rahmat dan berkat dengan Allah SWT dan kita dapat husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah salamun alal muslimin. Sallallahu